segarnya udara di sini. Sejuknya udara di sini. Alangkah indahnya pemandangan di sini. Inilah keajaiban ciptaan ilahi. Wow, sejuk mata memandang. Besarnya kubis ini. Sedapnya. Saudara dan saudari sekalian, tidak terkira banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya di alam ini. Tidak kira di langit, di bumi dan juga di air. Pernahkah kita terfikir keunikan ciptaan Allah itu sebagai dalil kewujudan Allah serta menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم سورة النور آيات 45. Maksudnya, Allah menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Thank you.
Ada angin, pohon bergoyang, buah kedondong, tepi perigi, indah berburung, terbang melayang. Sungguh ajaib ciptaan ilahi. Sungguh indah kehidupan burung. Di waktu pagi, terbang melayang. Di waktu petang, pulang ke sarang. Tidakkah kita terfikir keunikannya? Dan mampukah kita, manusia, mencipta seperti itu? Tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Setiap tumbuh-tumbuhan itu tidak sama rasanya, sekalipun ada yang sama bentuknya. Makanlah, selagi tidak memabukkan.
Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Sadaqallahul Azim. Surah Al-An'am ayat 141. Maksudnya, dialah yang menjadikan, yakni untuk kamu kebun-kebun yang menjalar dan tidak menjalar, dan pohon tamar dan tanaman yang bermacam-macam rasanya, dan buah zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah buahnya setelah ia berbuah, dan keluarkanlah haknya, yakni zakat dan sedekah, pada hari menuai, dan janganlah melampau-lampau pada apa-apa yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya, Allah tidak suka orang-orang yang melampau. Semuanya jinak ni. Halal pula dimakan. Tapi jangan lupa sembelih. Berhati-hati dengan hidupan liar. Hidupan liar musuh kita. Tetapi ada juga yang boleh kita dampingi. Saudara dan saudari sekalian, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, apa kata saya bawa saudara dan saudari sekalian melihat pelbagai spesies haiwan ciptaan Tuhan. Jom.
Haiwan merayap pula. Berbisa ni. Hati-hati ya. Tapi ular ini pun makhluk Allah juga. Berbagai jenis haiwan dan habitat adalah di antara tanda-tanda kewujudan dan kekuasaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulladabbatin mimma in faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'u innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Surah An-Nur ayat 45. Maksudnya, dan Allah telah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air, maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki dan sebahagian lagi dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki, yakni selain dari yang tersebut, kerana sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Cantiknya. Subhanallah. Ada ikan yang tak pernah saya lihat. Banyaknya rezeki dalam laut ni.
Saudara dan saudari sekalian, siapa boleh jawab soalan saya ini? Banyak-banyak binatang, tentang apa yang tidak bertulang, berkeris di kaki, badan berduri dan tidur tergantung? Baiklah, setiap satu jawapan betulnya 5 markah. Jika jawapan anda salah, dendanya ialah anda dikendaki menyenaraikan nama 20 jenis hidupan laut. Allah telah menjelaskan tentang kekuasaannya dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آيات 164. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa barang yang bermanfaat kepada manusia, pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Dia biarkan padanya daripada berbagai-bagai jenis binatang, peredaran angin dan awan yang terapung-apung antara langit dan bumi. Semuanya itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Mensyukuri iman Allah menjadi bukti keimanan seseorang itu kepada Allah. Oleh itu, bersyukurlah kita kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku, yakni dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni akan nikmatku.